baru aja mandi, terus kalian bikin teh buat suami. Nah, ini gelas kotornya aku taruh ke belakang, lanjut mau pakai hair tonic dari Putri. Pas nikahan waktu itu aku kan di hair DO seharian kan. Rambut aku jadi rontok, kering, kaku banget. Makanya tiap abis keramas aku tuh selalu pakai hair tonic ginseng dari Putri. Dari kandungan pantenol, pure ginseng essence mampu memperkuat rambut dari akar sampai ujung rambut serta menutrisi kulit kepala. Ini rambut aku sekarang beli Loveless Hair cuma dengan produk 30 ribuan aja dan bisa dilakuin di rumah. Lanjut, sekarang aku mau ngelibetin baju. Kebetulan baju-bajunya juga banyak banget. Ini baju dari pas kita ke menganti, terus belum aku cuci sampai sekarang, jadi lumayan banyak banget deh. Nah, hanger-hangernya aku copot-copotin dulu, abis itu langsung lanjut buat ngelibetin baju. Sumpah, di Pekalongan tuh panas banget. Sini aku pakai kipas kecil tapi gak kerasa sama sekali. Tapi suami aku malah kedinginan. Coba di rumah juga aku udah biasa pakai kipas angin yang nomor 3. Dia gak pakai kipas angin aja udah kedinginan. Aku yang doyan banget sama kipas angin jadi rada tersiksa sih. Apa aku harus kelonan sama es batu? Kenapa sih laki-laki gak kuat sama dingin? Sebel banget kalau harus tidur panas-panasan.